Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini aku mau panen buah cabe yang di pot atas ini. Aku turunin biar mudah untuk panennya. Panen kacang panjang, tomat yang sudah detik-detik terakhir, cabe merah besar yang di sana, dan paprika dan kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Panen kangkung. Segar teman-teman. Aku tanamnya di pot yang panjang teman-teman. Ini sepertinya terlalu banyak benihnya, aku jadi agak tertumpuk kangkungnya. Ini rencana aku mau tumis. Segar kan? Ayo teman-teman, semangat berkebun. Senang kalau panen dari hasil tanam sendiri. Selain sehat, hemat juga. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman kakinya. Kita lanjut ke pohon cabe. Kita lanjut buah cabe ya teman-teman. Oh, kembang-kembangnya sudah mulai besar juga sih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya lumayan besar teman-teman. Ini udah yang kesekian kalinya panen. Ya alhamdulillah. Ini baru menguning sih. Ini gak apa-apa, masih bisa dipanen. Alhamdulillah. Coba tomat yang sudah detik-detik terakhir teman-teman. Udah, ini udah kering pohonnya, sudah tidak bisa produksi lagi, tapi ini masih bisa nih. Ketiga teman-teman, teman kita lanjut panen buah kacang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai atas sana, ini masih kecil sih. Kita lanjut cabe lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang panjangnya teman-teman dan cabenya, alhamdulillah. Sebelum buah paprika panen cabe, aku mau panen kangkung. Ini yang sudah sangat apa ini ya, sampai dia apa ini namanya, menjalar sudah, tapi sangat subur sekali. Oke, kita kumpanin ya. Bismillah. Sampai memanjang seperti ini teman-teman. Alhamdulillah sudah teman-teman, sudah aku panen.
tapi memanjang seperti ini. Ini rencananya aku mau tanamin pohon pare, karena sebelumnya 3 minggu yang lalu benih bayam Jepangnya tidak hidup, teman-teman. Oke, kita lanjut panen cabai merah. Sekarang lanjut mau panen buah paprika, teman-teman, dan buah cabai merah besar. Rencana mau dipanen. Ini paling banyak nih buahnya nih. Satu pohon ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yang hijaunya ada sekitar 8, teman-teman. Oh, ini juga sama. Lanjut panen buah paprika ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Ini ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah besar, teman-teman. Dan ini juga yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, banyak. Lanjut ke cabai, teman-teman, buah cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Cabainya segar banget, teman-teman, merahnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi, teman-teman, panen cabai merahnya. Yang hijau sih masih banyak tuh. Ini yang merahnya. Bismillah ya Allah, semoga subur kembali ya. Oh, banyak, masya Allah. Aku baru pertama kali nanam cabai merah besar ini, teman-teman, dan berbuahnya sangat wow, senang banget lihat buahnya sebanyak ini. Alhamdulillah, ini buah yang paling terbanyak, teman-teman. Satu pohon ada sekitar 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang hijaunya juga masih banyak. Alhamdulillah. Lanjut. Bismillah ya Allah, senang banget panen cabai merah besar. Teman-teman tahu nggak pohon cabai besar ini berapa lama umurnya? Aku belum tahu sih. Barangkali teman-teman ada yang tahu, bisa silakan komen. Alhamdulillah, teman-teman, buahnya, masya Allah. Alhamdulillah, teman-teman, panen pagi ini cabai merah besar, cabai rawit, buah paprikanya, masya Allah, alhamdulillah, kacang dan kangkung, tomat, alhamdulillah. Semangat berkebun, karena berkebun sangat menyenangkan.